Allah kullama nadaitu yahu, setiap kali aku panggil duhai Allah, duhai Allah, dengan lembut Allah menjawab, ya abdi ana Allah, duhai hambaku, aku Allah. Ada apa? Kamu pengen apa? Kamu minta apa? Kenapa? Udu'uni astajib lakum, panggil aku, minta sama aku beri kalian. Ya Rabb, panggil, sebut, panggil Allah, minta sama Allah. Ya abdi anallah, hambaku, aku Allah, aku Allah. Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengayakan, Allah yang maha hebat, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha menutup aib, Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha melapangkan, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menemani. Ya Allah, setiap kali kita panggil Allah, Allah menjawab dengan semua kebesarannya, dengan semua keagungannya, dengan semua kehebatannya, dengan semua cintanya, dengan semua sayangnya. Rugi kalau kita enggak panggil Allah, rugi kalau kita enggak sapa Allah, rugi kalau kita sombong dengan apa? Sombong dengan diri kita, sombong dengan kekuatan kita, sombong dengan rencana-rencana kita, sombong dengan teman-teman kita, sombong dengan pola pikir kita, sombong dengan strategi kita, sombong dengan apa-apa yang kita anggap punya kuasa, apa-apa yang kita anggap punya mampu. Tak ada ubahnya kita menyembah berhala, tak ada ubahnya kita menyembah patung, tak ada ubahnya kita menyembah sesembahan orang-orang musyrik, kalau kita masih menyembah selain Allah dalam hati kita, menyembah selain Allah dalam pikir kita, menyembah selain Allah dalam relung jiwa kita. Kita lupakan Allah, kita abaikan Allah, kita buang Allah, seakan-akan Allah tidak ada, seakan-akan Allah tidak punya kuasa, seakan-akan Allah tidak mampu. Karena apa? Karena kita merasa kita yang mampu, kita yang bisa, kita yang kuasa. Na'udzubillah min dzalik.